Hai semua, kembali lagi di Alvin Banget. Hari ini aku mau coba ngasih makan kecil ya, pakai daging ayam nih. Ini kira-kira satu on lah, satu on teman-teman ya. Nah, tadi beli setengah, dibagi dua. Ini kira-kira satu on 25 lah. Ini ayamnya dipotong-potong, disesuaikan dengan ukuran telurnya. Terus aku pakai kalsium ini teman-teman. Kalsium dan vitamin D3. Ini kalau yang apa jarang-jarang jemur harus rajin kasih kalsium teman-teman ya. Nih. Ini aku kasih kalsiumnya nih. Nih. Tinggal ditaburi gini aja. Gampang teman-teman. Secukupnya ya, jangan terlalu banyak ya. Tuh. Tuh kayak gini. Secukupnya aja. Karena vitamin D3 itu dan kalsium reptil enggak terlalu butuh yang terlalu berlebihan teman-teman. Karena kalau berlebihan pun berbahaya, kekurangan juga berbahaya teman-teman ya, bisa jadi MBD, metabolic bone disease atau pengelupasan gula. Kalau berlebihan juga bisa terjadi MBD juga teman-teman. Jadi segala sesuatunya harus seimbang, tidak boleh berlebihan. Ini aku coba kasih makan ya. Ini ya teman-teman ya, nggak pernah di handle bagaimana makannya, kita coba lihat ya. Ini nggak pernah dia nih teman-teman. Oh tuh udah kayak gitu ya. Nanti harus benar-benar hati-hati. Lihat tuh, wow, makan kan. Teman ya. Tunggu. Nih. Kalau salpa-salpa yang semi-semi kayak gini teman-teman ya, yang semi-semi kayak si Ignil, kalau habis makan jangan dihandle, karena berisiko pasti muntah teman-teman. Karena dia akan stres karena dia jarang dihandle. Nah, kalau mau handle besok sekitar 1 hari atau 2 hari baru kita bisa mainkan ya, atau pas kita mau bersihkan kandangnya kita jemur itu bisa. Tapi kalau kayak gini jangan, risikonya muntah, nanti kalau sudah muntah stres nanti malah nggak mau makan, bisa berhari-hari itu nggak mau makan, seminggu lebih bisa. Masih itu aja, seminggu cukup sekali sih aku. Cuman untuk pemberian makan yang porsi segitu, nah untuk pemberian makan yang porsi kayak tadi itu sangat menghambat pertumbuhannya teman-teman ya. Perlu diingat, ngasih makan yang porsi kayak tadi seminggu sekali itu menghambat pertumbuhannya, makanya biawakku bantet kecil tapi terlihat proporsional ya, kecil tua gitu teman-teman ya, nggak dibilang bandel sih tapi kecil tapi proporsional, cuma umurnya udah tua, itu kita hambat pertumbuhannya. Memang aku nggak mau biawaknya terlalu besar, terus jarang dihandle juga, karena biawak semakin sering dihandle itu risiko sakit itu semakin tinggi teman-teman ya, karena akulah dan sebagainya, karena kadang kita bawa virus lah teman-teman ya. Oke, aku bersihkan dulu airnya, bau ini aku buang dulu. Lanjut lagi teman-teman, tadi aku ganti dulu water dishnya karena lumayan bau teman-teman ya. Seminggu baru diganti, tapi baiknya sih setiap dia habis cook diganti aja. Telat-telat satu hari nggak masalah teman-teman. Untuk settingan kandang ya, aku seperti ini tuh, agak itu basah karena dia naik turun dari apa namanya, dari water dishnya ya, tempat berendam dia. Terus untuk kandang ya, sebisa mungkin jangan terlalu kering teman-teman ya. Sediakan water dish. Kalau nggak mau pakai water dish ya sering-sering direndam dan dijemur. Cuman kalau yang jarang-jarang rendam dan jemur, atau yang sibuk seminggu sekali atau seminggu dua kali, sebisa mungkin kasih water dish biar dia berendam dengan nyaman di sini, dan buang pupnya itu
ke air, jadi nggak berserakan di mana-mana gitu. Jadi kandang pun nggak terlalu kotor, paling minim lah untuk kotornya minim. Ini udah lama nggak kumandikan ya, udah aku juga pernah ku handle sama sekali teman-teman. Udah paling ke handle itu ku pegang pas dia kayak tadi makan keluar, setelah selesai ku angkat ku masukin atau mindahin dia dari terrarium ke box kontainer untuk kontainer tuh ada di belakang untuk jemur aja. Paling gitu aja, itu pun kadang seminggu sekali kadang, bahkan ini udah berapa minggu ini gak aku jemur ya, cuman masih sehat karena aku tadi kasih kalsium vitamin D3. Sebisa, tapi bagusnya sih aku gak menyarankan gak dijemur ya teman-teman, tetap dijemur, cuman kalsium jangan telat lah, risikonya tinggi. Nah, ini kayak gini, ini masih respon feeding ya teman-teman ya, jadi sedikit hati-hati saat kita mau handling ya. Ini aku mau masukin water dishnya aja agak hati-hati teman-teman, karena dia akhirnya respon karena kita tuh teman-teman aman ya. Tuh, masih bisa dipegang kan, cuma memang aku jarang-jarang handle dia. Tuh masih bisa dipegang teman-teman, tuh masih aman, cuma jampi kayak gini tuh usil kan. Tuh cuma apa ya, sedikit jadi sering kalau pas kita handle agak-agak kaget gitu teman-temannya, karena jarang di handle. Kalau sering-sering di handle sebenarnya dia gak akan sekaget itu. Cuma aku memang pelihara biawak untuk display, bukan untuk mainan teman-teman ya. Dulu rencananya untuk main-main, cuman pas kesini-kesini aku lebih suka menikmati dia ya seperti ini, display aja. Terus kukunya pun tajam-tajam, jadi aku gak pernah handle mantap kotor ya. Untuk display kita nikmati seperti ini. Tuh. Aku menerapin konsep orang bule teman-teman ya. Jadi reptil itu lebih untuk display, nggak dimain-mainin. Ya dimainin sesekali aja. Pokoknya intinya biawak jangan terlalu galak. Karena kalau udah terlalu galak kita nanti akan sedikit susah ngasih makan ya. Jadi kalau masih semi-semi, yang penting nggak takut sama owner, kita ngasih makan mudah. Tuh masuk lagi ke air. Ini masih aman di handle, cuma ya kita perlu hati-hati betul berinteraksinya pelan-pelan ya. Karena kalau kayak tadi tiba-tiba kaget, itu kalau kaget tiba-tiba dia takut itu bisa gigit atau lari gitu, resikonya gigit. Makanya sedikit hati-hati. Oke, mungkin itu aja konten hari ini, semoga bermanfaat. Bye-bye.